إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sebelum kita lanjut kajian kita, telah sampai berita akan wafatnya salah seorang orang tua kita, syekh kita, ulama dari ulama ahli sunnah, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, merahmatinya, menjadikannya ke dalam hamba-hambanya yang mendapatkan alam barzah sebagai tempat yang terbaik dalam nanti kebaikan yang tiada tanding di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran, ihtisab kepada keluarga kerabat yang ditinggal, dan kita para murid, orang-orang yang mencintai beliau rahimahullahu taala, semoga terus bisa mengajarkan ilmu dan mengambil manfaat dari ilmu-ilmu beliau dan para ulama seluruhnya. Amin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warham wa'afihi wa'fu an wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalah واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. دي مدينة دي. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Dalam membaca kitab
فقه الأدعية والأذكار. طيب kita masuk ke dalam uraian. Banyaknya sisi pendalilan dalam Al-Quran yang menunjukkan kemuliaan, kehebatan dari berzikir. Telah dibahas 10 sisi yang setiap sisi mempunyai dalil-dalil yang sangat banyak dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu beliau datangkan ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala yang justru menegaskan bahwa sisi pendalilan kemuliaan Quran, apa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terdapat pada seluruh ayat, seluruh tempat dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai akhirnya. Kemudian Syekh Abdul Razzaq rahimahullahu taala mengurai pembahasan ini lebih jauh. Kata beliau, bahkan Al-Quran seluruhnya adalah kitab zikrullah. Al-Quran itu seluruhnya adalah kitab zikrullah, kitab untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemuliaan setiap ayat adalah kemuliaan zikrullah. Kemudian beliau paparkan ayat yang dua ayat yang telah kita baca. Kitabun anzalnahu ilaik mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Dia adalah kitab yang kami telah turunkan kepada engkau, mubarak, diberkahi. Untuk apa? Liyadabbaru ayatih, agar supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadhakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang diberi fikiran yang jernih bisa yatadhakkar, teringat dengannya. Berarti ini apa? Kitab penuh berkah ini seluruhnya apa? Kitab yang bagi orang yang berakal, yang mempunyai hati yang benar di atas fitrah, bisa menjadikannya apa? Sebagai dikra, sesuatu yang dengannya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat yang sering kita sampaikan, inna fi dhalika ladikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada Al-Quran, pada ayat-ayat Allah, betul-betul dikra, sesuatu yang mengantar kita mengingat Allah, pasti itu. Tapi bagi siapa? Mereka yang punya hati, siap hatinya, kemudian dia pahami, dia pasang pendengarannya, dan dia hadir, tidak terlalaikan. Kemudian kata beliau, wa qala Allahu ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dhalika ladhikra, apa, inna hadzal qur'an, sungguh Al-Quran ini yahdi, memberi hidayah, lillati, dengan cara hiya aqwam, dia merupakan cara yang paling hebat, paling kokoh, paling kuat, paling benar. Ini seluruh Quran. Wa yubashshirul mu'minin, Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini tadi yahdi, hidayahnya apa? Paling hebat, paling kuat, paling lurus.
Terus kandungannya apa? Yubashirul mu'minin, memberi kabar gembira, membahagiakan orang-orang beriman. Siapa orang beriman yang dibahagiakan dengan Quran? Alladzina ya'malun, mereka-mereka yang beramal, berbuat as-salihat, dengan amalan-amalan saleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum ajran kabira, bahwa sungguh khusus untuk mereka pahala yang teramat besar. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran seluruhnya itu apa? Kabar gembira, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menenangkan, dan bahwa Al-Quran seluruhnya hidayah, dan bukan sembarang hidayah. Hidayah, petunjuk hidayah dalam Quran aqwam, paling hebat, paling kuat. Aqwam, paling hebat, paling kuat, paling sempurna, paling cepat mengantar kepada maksud, paling lurus, paling luas, paling mudah. Dan begitu sampai, dia sampai ke tempat yang tertinggi. Ini aqwam, hidayahnya hidayah paling hebat. Ini Al-Quran, seluruh Al-Quran. Sehingga kalau dalam berzikir, tidak ada lebih hebat darinya. Dalam hal memberi ketenangan, kedamaian, tidak ada lebih hebat darinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Maka dzakir, beri peringatan. Jadikan orang bisa mengingat Allah dengan Al-Qur'an. Siapa orang itu? May yakhafu wa'id, mereka yang takut terhadap ancaman. Ayat ini bukan hanya sekedar menjelaskan Al-Quran kitab dikir, yang dengannya kita akan teringat dan diingatkan, yang dengannya kita akan berdikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap membacanya, menelaahnya, memahaminya dan mentadabburinya. Tapi ayat ini menjelaskan pula siapa yang bisa menjadikan Quran seperti itu. Kalau di sini siapa? Mayya khafu wa'id, mereka yang takut terhadap ancaman. Kalau di atas siapa? Al-mu'minin alladzina ya'maluna salihat. Kalau di atasnya lagi siapa? Mereka yang lahu qalbun aw alqasam'ah wa huwa syahid. Kalau di atasnya lagi siapa? Ulul albab. Ulul albab. Ini ayat. Setiap ayat menyebutkan lafaz yang berbeda tetapi salim melengkapi makna. Sebab ulul albab pemilik lub. Lub artinya yang paling bersih, pemilik fikiran yang paling jernih. Ini bisa yatadakkar, berzikir dia dengan membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Di ayat selanjutnya dijelaskan cara kerja ulul albab. Mereka punya hati. Hati itu yang berfikir, hati itu yang menelaah. Kemudian mereka punya pendengaran, bisa mendengar, bisa memahami, dan siap melaksanakan. Itu mendengar, memang betul-betul dia mau dengar, mau mendengar dia. Terus ulul albab gimana? Syahid, tadabburnya syahid, hadir, tidak terlalaikan. Terus di bawahnya disebutkan siapa yang akan mendapatkan manfaat, kebahagiaan dengannya, dibahagiakan dengannya? Orang-orang beriman, tidak bertentangan. Sebab itu jalur keimanan. Hanya di sini disebutkan sifat orang beriman, ya'maluna salihat, beramal dengan amalan soleh. Artinya apa? Kekuatan ilmu yang sudah menyatu dengan amalan itu yang paling memudahkan hamba membaca Al-Quran, langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir kita baca menjelaskan siapa?
mereka-mereka yang hatinya dipenuhi dengan apa? Takut kepada Allah. Kan aw alqasamah man fadakir apa inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalb, bagi mereka yang punya hati. Bagaimana hati? Ini hati. Hati yang yakhafu wa'id. Saat kita baca Al-Quran dalam keadaan takut terhadap ancaman, takut kepada Allah, kebesarannya, ancamannya, takut. Kemudian kita baca Quran. Nah itu akan, Al-Quran betul-betul akan menjadi zikir terhebatnya. Setiap ayat. Wal ayat fi hadzal ma'na katira, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini kata beliau sangatlah banyak. Wa qad sammallahu subhanahu wa ta'ala kitabahul aziz dhikra. Bahkan kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, Allah sungguh telah menamakan kitabnya Al-Quran ini yang sangat perkasa hebat ini, langsung Allah namakannya sebagai dikir. Al-Quran itu sendiri adalah dikir. Mana dalilnya, ayatnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahada dikrum mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Wahada, dan ini, kalimat ini adalah the, terus ha. Ha itu apa? Itu ha fungsinya. Ha, supaya orang tertanabbuh. The, the itu yang bermakna ini. Kalau ha itu tidak bisa diterjemah, tidak ada terjemahannya dia. Dipahami saja. Dia kalimat tambih. Hada. Perhatikan betul. Ini adalah dikrun kata Allah. Ini dikrun. Dia adalah dikir. Mubarakun, penuh berkah. Kenapa berkah? Satu huruf jadi berapa? Satu huruf 10. 10 ini beda-beda lagi nilainya sesuai dengan kedalaman maknanya, keikhlasannya dalam membaca. Beda-beda lah. Sebab dia berkah betul. Anzalna, yang kami telah turunkan. Afa antum lahu munkirun? Apakah kalian mengingkari yang ini? Padahal disinilah dikir, disinilah kemuliaan, disinilah ketinggian, disinilah kehebatan, disinilah keberkahan, disinilah kekokohan, disini akan terus bertambah. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilayhim. Dan kami telah turunkan kepada engkau ya Muhammad apa? Ad-dhikra, dikir. Jadi Allah menamakan memang Al-Quran dikir. Kami turunkan kepada engkau Muhammad ad-dhikr. Untuk apa? Litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Sebab Allah katakan Allah turunkan. Berarti menurunkan di mana? Di atas. Wa qala ta'ala, dhalika natluhu alaika minal ayat wa dhikril hakim. Itulah Muhammad, itulah yang kami bacakan, senantiasa bacakan kepada engkau, minal ayat, berupa ayat-ayat, wa dhikir al hakim. Jadi yang Allah bacakan kepada Nabi Muhammad itu apa? Al-ayat. Apa itu ayat? Tanda kebesaran Allah yang sangat nampak. Terus apa lagi dia? Ad-dikir.
yang terbaca itu dibacakan kepada engkau adalah dzikir. Dia dzikir. Nah, di sini dzikirnya disifati dengan kalimat Al-Hakim, yang penuh dengan hukum dan hikmah. Yang penuh dengan hukum dan hikmah. Mau cari hukum, ini dia dzikir Al-Hakim. Mau cari hikmah dalam Quran. Sebab dia apa? Ad-dzikr Al-Hakim. Dan di sini kita dapat ilmu. Iya. Bahwa Al-Quran jadi dzikir itu melalui penjelasan. Nabi jelaskan jadi dzikir. Iya. Dan dia juga jadi dzikir melalui apa? Baca, dibacakan. Jadi kita baca jadi dzikir. Kita dibacakan bisa jadi dzikir. Kita dengar penjelasan bisa jadi dzikir. Yang penting apa? Hati sih siap. Pasang pendengaran, cermati kandungannya. Itu jadi zikrullah. Kenapa jadi zikrullah? Sebab ini apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan Allah ini. Wih, masya Allah. Ucapannya Allah ini. Langsung kita teringat Allah. Wah ini. Oh ternyata ini mana? Wah Allah bilang seperti ini. Allah perintahkan ini. Allah larang ini. Wah ini namanya Allah. Ini semuanya Allah. Setiap kita baca semuanya Allah. Mengingatkan Allah. Mengajarkan kita kepadanya. Dzikrullah. Sehingga setiap kita baca apa? Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Setiap kita baca muncul makna Allahu Akbar. Nah, di situ dia betul-betul berzikir dalam membaca Al-Qur'an dengan zikir yang penuh hikmah. Zikir yang sangat hebat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum 'ala rajulin minkum liyundirakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kalian merasa heran atas datangnya kepada kalian dzikrum mir rabbikum, atas datangnya kepada kalian dzikir dari Tuhan kalian, yang mana dzikir ini turun kepada rajul, lelaki, minkum dari kalian, untuk memperingatkan kalian?" Apa yang heran? Sangat wajar itu, dan memang harus seperti itu. Justru mustahil. Tuhan mencipta segalanya, mengatur segalanya, maha hebat, maha luar biasa. Kemudian apa? Membiarkan kita begitu saja. Tidak ada utusannya mengingatkan kita. Justru itu mustahil. Tidak mungkin ada itu. Kan itu sangat mengherankan kalau ada ingkar itu. Itu lebih mengherankan daripada apa? Mengingkari matahari. Jelas-jelas matahari. Masa ada matahari? Sangat mengherankan. Ini sama dengan ini. Ada matahari, ada bulan, ada keteraturan. Kemudian dia ingkari apa? Tidak ada yang mengatur ini. Tidak ada yang mengadakan ini. Mirip dengan ini. Allah mencipta segalanya, mengatur segalanya, menguasai segalanya. Dengan hikmahnya, dengan ininya, dengan luar biasa. Kemudian apa? Itu mengharuskan apa? Sang penguasa, sang pemilik pasti apa? Pasti mengatur. Pasti ada hukumnya. Pasti ada peringatannya. Pasti ada sesuatu yang dengannya kita akan diingatkan dzikir ini. Makanya Allah gunakan, lihat kalimat dzikir di sini. Apakah kalian merasa heran turunnya dzikir kepada kalian, turunnya peringatan kepada kalian dari Tuhan kalian? Apa yang heran? Sang penguasa mengingatkan kalian supaya kalian ingat dia. Apa yang heran?
Dia memilih orang di antara kalian lagi orangnya. Memang harus di antara kalian. Tidak akan jadi peringatan itu kalau dia pilih dari kalangan jin. Tidak ada tahu dari mana, tidak dilihat, tidak diat. Atau dari kalangan malaikat. Tidak cocok. Lain ininya. Peringatan itu harus mingkum dari kalian. Baru jadi peringatan. Baru jadi sesuatu yang bermanfaat. Baru jadi hujjah. Baru jadi Rasul yang bisa memberi penjelasan. Sebab dari kalian. Apa yang membuat kalian heran? Yang menjadi syahid di sini, Allah turunkan apa? Dzikrun mir rabbikum. Yang turun kepada Nabi adalah dikir dari Rabb. Jadi subhanallah, Al-Quran memang diturunkan menjadi dikir. Dia adalah dikir itu sendiri. Dia adalah peringatan itu sendiri. Dia adalah jalur untuk mengingat yang menurunkan, yang berfirman, yang memiliki ilmu. Wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah berfirman, sungguh kami nazzalna, sungguh betul-betul kami yang telah menurunkan adh-dhikra. Di sini tidak disebut Al-Quran, tapi Ad-Dikrah. Kita banyak-banyak mengenal namanya Al-Quran atau Al-Kitab. Kitab Allah, Al-Quran. Tapi nama ini Ad-Dikr. Wih, banyaknya ayat ini, semuanya dikir. Semuanya dikir. Karena kita lupa ayat ini, banyak kita membaca Al-Quran tidak berzikir, tidak teringat, tidak tersadarkan, lalai. Padahal dia adalah kitab zikir yang terhebat. Sungguh kami betul-betul telah turunkan kepada engkau az-zikir ini. Kemudian Allah tegaskan, wa inna, dan sungguh kami semata yang akan menjadi penjaganya. Kami yang jaga. Makanya sampai sekarang Al-Quran terjaga. Beda kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya Allah turunkan dan Allah haruskan yang diturunkan padanya kitab yang menjaganya. Mereka yang harus jaga. Manusia tidak mampu menjaga seterusnya. Wafat nabinya, wafat ulama'nya, wafat sudah. Tapi Al-Quran turun, Allah lihat, Allah tegaskan, sungguh kami betul-betul turunkan ad-dikra ini, Al-Quran, peringatan ini, dikir ini, dan sungguh kami pula yang khusus sebagai penjaganya. Banyak sekali sebab-sebabnya Allah, jalur sebab Allah menjaganya. Di antaranya apa? Terjaga melalui tulisan. Terjaga melalui hafalan. Terjaga melalui pelajaran-pelajaran, tafsir-tafsir. Terjaga melalui qiraah, terjaga melalui subhanallah. Metode penjagaannya menakjubkan. Lihat bagaimana penjagaan Quran, hafalannya sehingga tidak ada satupun huruf bahkan panjang pendeknya dilewatkan. Lengkap semuanya, terjaga betul. Sampai siapa yang terlibat, bukan satu yang Allah jadikan sebab-sebab, bukan satu penghafal. Penghafal Quran tidak bisa dihitung, jemaah. Tidak bisa dihitung banyaknya. Tidak ada satupun kitab yang terhafal seperti itu. Tidak ada kitab yang terhafal seperti itu. Kenapa? Allah menjamin penjagaannya, menjadikan para penghafal Quran. Tidak ada satupun kitab yang tercetak, terbukukan seperti itu, seperti Quran.
Tidak ada satu pun kitab yang tercetak, diterjemah, ditafsir seperti Al-Quran. Tidak ada yang seperti Al-Quran. Dan bersamaan itu, tidak ada yang semudah Al-Quran. Padahal panjangnya, luasnya, panjang pendeknya harus diperhatikan. Huruf-hurufnya, cara pengucapannya harus diperhatikan. Tapi bersamaan dengan itu, jangankan orang Arab yang bukan orang Arab saja bisa menghafalnya. Kenapa? Allah jaga. Padahal itu menghafal, menghafal. Kita orang Indonesia buat tulisan bahasa Indonesia, ayo untuk tulis bahasa Indonesia. Iya, annya loa ngan ria coto kamaya anne. Iya, teratu kapin sampulo dan seterusnya. Buat cerita yang menarik, antum sendiri tulis satu halaman, setelah itu hafal. Eh, hafal panjang pendeknya, titik komanya. Tidak bisa. Padahal dia sendiri buat, pengalaman pribadinya lagi. Bahasanya lagi. Ini Al-Quran sudah bukan bahasa kita. Panjang pendeknya tepat, cara keluar makhrajnya benar. Dihafal. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Keberadaan Al-Qur'an terjaga seperti itu mukjizat tersendiri. Itu tidak terbantai. Yang seperti itu mustahil buatan manusia. Mustahil, tidak mungkin sama sekali. Tapi karena Allah yang turunkan dan Allah yang berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Allah ulangi berkali-kali dalam surah Al-Qamar, sungguh betul-betul kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikr, untuk jadi zikir. Kami mudahkan betul Al-Qur'an untuk jadi zikir. Maka ada yang mau mengambil pelajaran darinya, mau berzikir dengannya. Ayo. Maka ada yang mau berzikir dengannya. Ini sudah dimudahkan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sad wal Qur'ani dzikr. Sad, demi Al-Qur'an, Allah bersumpah demi Al-Qur'an. Kemudian apa? Allah langsung sifati Al-Qur'an dengan di sang pemilik dzikr. Jadi Al-Qur'an memang disifati pemilik dzikr. Disitulah ilmu zikir terhebat, tak tertandingi. Awal sampai akhirnya zikrullah terhebat. Kalau orang paham ini, maka orang bisa mengerti seluruh ayat, setiap kata adalah zikrullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina kafaru bidzikr lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Sungguh orang-orang yang kafir terhadap adzikr, dan katakan kafir terhadap Al-Qur'an, di sini kafir terhadap adzikr. Jadi di sini terlihat didatangkannya Al-Qur'an dengan penamaan dzikir, dengan sifat adzikir, ternyata dalam Qur'an datang dalam banyak siyak, dalam beragam susunan, kadang dalam tantangan, kadang dalam pujian, kadang dalam menghantam orang kafir, kadang dalam inikat, banyak sekali sisi pendalilan khusus mendatangkan kalimat dzikir. Itu sebenarnya bisa jadi apa? Bisa jadi sisi ke-11. Iya. Kedahsyatan zikrullah dalam Al-Qur'an. Sungguh orang-orang kafir, sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ad-dzikr ini, tak kala datang kepada mereka
Dan sungguh ad-dikr ini betul-betul merupakan kitab yang penuh keperkasaan, penuh kehebatan. Tak ada satu pun kebatilan yang datang padanya. Dari depan, tidak pula dari belakang. Tanzil, ini sesuatu yang turun min dari Hakim yang maha bijaksana, lagi Hamid maha terpuji. Wa fi hadzal ma'na ayatun katira fil Qur'anil Karim. Makna yang seperti ini terdapat pada ayat-ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran yang penuh kebaikan kemuliaan ini. Qala Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala berkata, sami'na anna qira'atal Qur'an afdalu dzikr idza amila bih. Kami telah mendengar bahwa membaca Al-Quran akan menjadi dzikir terafdal ketika diamalkan. Dan diriwayatkan oleh At-Tabari dengan sanadnya kepada Aun bin Abdullah, beliau berkata, ataina ummat Darda, kami mendatangi ummat Darda, natahaddatu ilaiha, bercakap kepadanya, iya, qal thumma qultu, setelah itu saya bertanya, ya ummat Darda, wahai ummat Darda, la'allana amlalnaki, wahai ummat Darda, sepertinya kami ini membuat engkau bosan. Maka Ummu Darda mengatakan, amlaltumuni wallah, demi Allah kalian memang membuat saya bosan. Laqadiltamastul ibadah fi kulli syai' fama wajadtu syai'an ashfa li nafsi min majlisi dhikrin thumma khtaba'tu. Thumma qalat lirajulin iqra' laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadakkarun. Taib. Maka Ummu Darda menjawab, benar, kalian betul-betul membuat saya bosan sudah. Iya, saya, kata beliau, betul-betul telah mengupayakan ibadah di segala perkara, maka tak ada ibadah yang saya jumpai yang betul-betul membersihkan hati, yang lebih hebat betul mengisi hati, mengalahkan majlis dikir. Beliau berkata, kemudian saya bersembunyi. Kemudian Ummu Darda berkata kepada seorang lelaki dan mengatakan, bacalah. Walaqad wassalna, sungguh kami betul-betul sampaikan, lahum, kepada mereka, al-qawl, ucapan ini, la'allahum yatadakkarun, agar supaya mereka yatadakkarun, tersadarkan, mengingat. Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, menjelaskan, semoga Allah merahmati Ummu Darda, dan semoga Allah merahmati as-salafus soleh seluruhnya. Lihat bagaimana mereka menjaga waktu-waktu mereka, umur-umur mereka, menghidupkannya dengan zikrullah dan segala perkara yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Ummu Darda tidak bimbang saat ditanya, sepertinya kami telah membuat engkau bosan. Beliau langsung jawab, iya, kalian telah membuat saya bosan. Sia-sia sudah ini, bicara panjang lebar saja. Sebab beliau adalah orang yang sangat menjaga waktunya, sangat semangat di atas kesempurnaan agamanya, dan terus menyempurnakan agamanya. Jadi subhanallah, betapa suci lafaz-lafaz yang jujur dari beliau, berapa suci jiwa-jiwa yang penuh aroma keharuman ini, yang penuh dengan keimanan yang betul-betul membekas,
yang penuh dengan kebaikan yang betul-betul sangat kuat. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan Dia semata yang mencukupi kita. Dia sebaik-baik yang kepadanya kita berserah dan bertawakal. Baik. Arti dari sini, semakin luas ilmu kita akan kedahsyatan dikir. Dan ada jalur dikir yang tak tertandingi. Apa itu? Bersama Al-Quran, lengkap dengan ilmu-ilmu hebatnya, dengan keimanan, dengan hati yang bersih, dengan akal yang sihat, dengan hati, dengan pendengaran, dengan tidak terlalaikan, dengan kekuatan iman yang menyatu dalam amalan. Sehingga apa? Al-Quran akan menjadi kitab dikir terhebat. Saat dibaca, dia akan menjadi dikrullah yang sangat hebat. Dari sini terpahami lagi bahwa ternyata membaca Al-Quran, berzikir kepada dengan Al-Quran bukan sekedar membacanya. Dalam hadith-hadith yang banyak tentang keutamaan Quran, orang-orang di akhirat dengan Qurannya, itu disebutkan dengan apa? Sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Kapan jadi sahabat? Kapan sesuatu jadi sahabat? Kapan sesuatu jadi sahabat? Sahabat itu pasti apa? Dekat? Sering bersama? Iya. Dia jauh, oh sedih kita. Dekat, bahagia betul. Itu sahabat. Susah sedih kita pasti sama dia. Kalau sahabat. Bahkan sahabat yang sebenarnya saat kita sedih pasti betul-betul menghibur. Itu Al-Quran. Al-Quran sudah jadi seperti itu. Saat kita sedih, kita terhibur dengan Quran. Sudah jadi seperti itu. Kalau belum, berarti persahabatan kita masih dipertanyakan. Harus bersahabat betul dengan Quran. Saat susah, saat senang, ayo tetap baca Quran. Dan lihat bagaimana lalainya kita jamaah. Saat bersama Quran, jangankan saat baca, saat bersama Quran dalam solat kita terlalaikan. Al-Quran kitab yang dengannya mengingat Allah. Solat untuk mengingat Allah, menyatu dalam solat. Kita terlalaikan saat berdiri. Di sini kedahsyatan berdiri dalam solat. Rukuk punya kedahsyatan tersendiri. Sujud punya kedahsyatan tersendiri. Tapi rukuk dan sujud tidak boleh baca Quran. Bacaan Quran ketika solat saat berdiri. Ini kedahsyatan, keluar biasaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh rukun solat yang lainnya. Saat berdiri. Ya, berdiri bersama Quran. Itu berdiri mengingat Allah, mendekat kepada Allah bersama Quran. Nah, dan di sini keunggulan ahli-ahli Quran. Yang bisa paling lama hanya ahli Quran. Ini seperti ini jadi sahabat. Kita kelalaian, terlalu banyak kelalaian. Na'udzubillah. Bab selanjutnya, bab yang dikhususkan untuk semakin menghantam kelalaian ini. Tercelanya lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk semakin kuat banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyelamatkan kita dari beragam bentuk kelalaian. Amin ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat.
innaka antas samiul alim wal jawadil karim sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini mungkin pertemuan terakhir sebelum daura sulsel bar. Diharapkan kesiapan ikhwah semakin mantap, terkhusus saya ingatkan niat-niat ke sana diperbaiki, persiapan-persiapan dimantapkan, kebersamaan dengan anak-anak, masya Allah. Orang-orang baru mengenal dakwah di sini antum bisa ajak, ajak kenalkan dakwah di sini. Jadi sebab-sebab kebaikan. Nabi bersabda, bersumpah, wallah, fawallah, Nabi bersumpah, fawallah, la ayyahdiyallahu bika rajula wahida khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, kata Nabi, Allah memberi hidayah, yang beri hidayah Allah, Allah memberi hidayah bika dengan sebab engkau. Kita jadi sebab saja, tidak bisa kita beri hidayah, jadi sebab. Anjari kisabah, anjir di bawah. Kapan kita jadi sebab? Walaupun satu orang, rajulah wahid, satu orang dapat hidayah, maka itu apa? Khairun, sudah lebih baik. Tidak disebutkan berapa kali baiknya. Yang jelas lebih baik, bisa dua kalinya, 10 kalinya, 100 kalinya, tetap makna lebih baik itu. Lebih baik dari apa? Min humrin na'am. Humrin na'am, asal maknanya unta kemirahan. Itu harta paling mahal. Sampai sekarang unta jenis ini paling paling mahal, bisa sampai miliaran. Maksudnya ini sesuatu yang paling mahal. Kalau orang Arab punya ini, wih, langsung kedudukannya tinggi, enggak sembarang orang itu. Kalau antum punya mobil, parkir di rumahnya mobil, harganya mobil apa? Lamborghini. Taib, punya mobil, parkir. Orang punya mobil seperti itu, biar mati semua orang, yang penting jangan diganggu mobilnya. Nilainya, statusnya terangkat dengan itu. Tapi itu tidak ada artinya dengan cukup jadi sebab. Cukup jadi sebab sudah mengalahkan orang yang jadi tukang nomor satu, gajinya 1 juta per hari, seumur hidup dia kerja. Dari itu artinya kerjanya itu seumur hidup, dengan cukup jadi sebab. Upaya satu kali saja jadi sebab orang dapat hidayah. Antum jualan ikan, 1000 tahun disuruh jualan ikan, berapa hasilnya itu? Kecil. Dengan cukup jadi sebab satu orang, Allah yang memberi hidayah. Terus bagaimana lagi kalau bisa jadi banyak sebab? Dan jangan lupa amalan-amalan terbaik di sana sehubungan dengan pelajaran kita. Jadi orang yang paling hebat zikirnya. Jadi orang yang paling hebat zikirnya saat bermajlis, mengambil zikrullah terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengukuhkan kita di atas agamanya. Subhanakallahumma hamdaka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.